Kami menolak setiap segala kegiatan yang dengan sengaja menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Kami akan bersatu padu dan menyuarakan kebenaran dengan melawan berbagai bentuk fitnah, kebohongan, dan hoax. Mari kita memanfaatkan media sosial secara positif, produktif, cerdas, dan mengedukasi masyarakat dengan menyampaikan informasi yang benar. Semoga bangsa Indonesia, khususnya wilayah Kutai Karnakan, selalu aman, damai, kondusif, dan sejahtera. Sip.